Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Tumbal Tali Perawan. Hanya darah perawan yang bisa menambah kesaktian. Cerita ini ditulis oleh Netrakala. Jika kalian penasaran dengan penulis, bisa langsung follow akun sosial medianya. Nanti link saya sertakan di kolom deskripsi. Dan untuk kalian yang ingin membaca cerita lain dari Kak Netrakala, bisa langsung kunjungi ke akun Karya Karsanya. Nanti link saya sertakan di kolom deskripsi. Tak usah banyak basa-basi lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Jangan sampai orang rumah tahu soal apa yang kita bicarakan tadi di rumah Prianto, Dit, kata Pak Ade, menoleh menatap Adit. Tidak, Pak Ade, Adit belum cerita apapun dengan siapapun. Pak Ade tahu apa yang kamu pikirkan, tapi percuma saja jika kamu kembali ke kota kalau memang benar ada orang yang sedang mengincarmu. Justru malah bahaya jika sekarang kamu jauh dari Pak Ade dan yang lainnya, lanjut Pak Ade yang sudah kembali menatap keluar. Tapi kenapa mereka mengincar Adit, Pak Ade? Tanya Adit bingung. Jelas sekali Adit kebingungan. Walau bisa dibilang dirinya berakar dari desa ini, akan tetapi sudah lama sekali Adit berkunjung. Jangankan mencari masalah, kenal dengan orang desa saja tidak. Tenanglah, Pak Ade dan yang lainnya juga sedang mencari tahu. Semoga benar tidak ada hubungan antara kematian Ningrum dan juga kedatanganmu di desa ini, ucapnya sambil berlalu meninggalkan Adit dalam kegalauan. Beranjak Adit mengambil rokok dan segera membakarnya. Ingin rasanya mengumpat, niat hati berharap bisa melupakan Dinda. Malah sekarang dia harus bermain-main dengan sesuatu yang sama sekali tidak diketahuinya. Semuanya berputar di kepala Adit. Dinda, Ningrum, Tumbal, Ilmu Hitam. Ah, bodoh amat dengan itu semua, ucapnya jengkel. Tidak mau melihat sesuatu yang membuat sakit jantung, bergegas Adit menutup kembali jendela kamarnya. Entah berapa lama Adit duduk termenung. Berbatang-batang rokok sudah ia bakar, berharap bisa menenangkan pikirannya. Srek. Adit terdiam mematung. Ia mendengarkan dengan cermat. Jelas sekali, baru saja ada sesuatu yang bergerak di luar kamarnya. Ketakutan kembali menjalar di dalam diri Adit. Meski tidak tahu pasti apa yang sedang bergerak di luar, tetap saja bayangan-bayangan mengerikan muncul di pikiran Adit. Srek. Kembali lagi suara itu muncul. Kini malah diikuti dengan bau yang sedikit menyengat. Mengendus-endus, Adit mengingat-ingat di mana dia pernah mencium bau ini. Sepersekian detik dia belum menyadari. Dek. Adit ingat. Detak jantungnya tiba-tiba saja berdebar kencang. Matanya membulat ketakutan. Ini bau amis yang dia temui saat berada di rumah Ningrum. Bau amis darah yang bercampur dengan tanah. Jantungnya tiba-tiba berdebar semakin keras. Sampai-sampai suara detakannya mencapai telinga Adit. Buru-buru Adit beranjak dan segera membaringkan tubuhnya di atas kasur. Disabetnya headset yang ada di meja dan segera dia pasang di telinga. Tangannya gemetar hebat saat menutul-nutul layar handphone yang sedang ia genggam. Mencari ketenangan, Adit memilih untuk mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Adi tersentak. Kamarnya benar-benar gelap. Sejenak dia tidak bisa melihat apapun di sekitarnya. Butuh waktu beberapa detik untuk membiasakan penglihatannya dalam kegelapan yang tidak wajar. Srek. Adit menoleh dengan cepat. Ada sesuatu di ujung kamarnya. Seseorang yang sedang berdiri. Adit tidak bisa melihat siapa sosok itu. Kegelapan di kamarnya setengah membuat dirinya buta. Adit mencoba mengedip-ngedipkan matanya
dan menguceknya beberapa kali. Berharap apa yang dia lihat hanya sebuah bayangan dari perabot kamar tidurnya. Srek! Adit kembali tersentak. Sosok itu berjalan. Sangat pelan sekali. Nafas Adit mulai memburu. Tubuhnya gemetar. Siapa kamu? Ucapnya terbata. Sosok itu terus berjalan pelan. Ada sesuatu yang mengikuti setiap pergerakannya. Bodohnya bukannya berlari, tapi bagai terpana, justru Adit malah terus memperhatikan sosok itu. Tiba-tiba lampu kamar menyala. Dalam sekejap Adit mengedip, namun sosok yang tadi ada di depannya sudah hilang bagai tertiup angin. Celingukan Adit tidak mendapati apapun di dalam kamarnya. Mungkin cuma halusinasiku, ucapnya sambil menyeka keringat yang muncul di dahinya. Menghela nafas panjang, Adit kembali berbaring. Mas, dengan cepat Adit menengok kepalanya ke arah kanan. Wajah pucat itu benar-benar dekat sekali dengan muka Adit. Terasa sekali embusan nafas yang muncul dari kedua hidung wanita itu. Mas, tolong aku, ucap Ningrum liri. Adit hanya bisa menatap sok. Mulut dan tubuhnya terkunci rapat. Adit sama sekali tidak bisa bergerak. Mas, tolong aku. Mas, tolong aku. Bau yang muncul berasal dari mulutnya benar-benar busuk dan memuakkan. Adit tiba-tiba saja bisa bergerak. Dia langsung melompat hingga terjatuh di pinggir dipan. Ningrum masih ada di depannya. Kini ia sudah berdiri. Muka pucatnya dengan darah segar yang mengalir dari selangkangannya membuat spray kasur Adit menjadi merah gelap. Pergi! Pergi! Teriak Adit. Adit tersentak bangun. Tubuhnya benar-benar basah oleh keringat. Mimpi yang barusan dialami benar-benar terasa nyata. Nafasnya begitu cepat, seperti baru saja berlari ratusan meter. Astagfirullah, ada apa ini sebenarnya? Ucap Adit mengusap mukanya. Belum juga jantung Adit berdetak normal, kini ia mendengar ada seseorang yang tengah berjalan di luar kamarnya. Dia tengok jam sudah menunjukkan pukul 2 pagi. Dalam ketakutan dia mencoba untuk melihat. Siapa tahu padenya belum tidur. Jadi dia bisa meminta Pakde Marwanto untuk menemaninya tidur malam ini. Langkah kaki itu sudah menjauh dari kamar Adit. Jelas sekali dari bayangannya dia sedang menuju ke arah dapur. Adit membuka pintu kamarnya. Saat melihat ke ruangan tengah, ternyata Adit mendapati padenya sedang tertidur pulas. Rasa takut kembali menghantui batinnya, namun dia juga merasa penasaran. Apalagi kandung kemihnya juga terasa penuh sekali. Sekalian ke kamar mandi, pekik Adit. Adit berjalan ke arah dapur. Sekali lagi, saat sudah sampai di ambang pintu, Adit tercengang. Mendapati ternyata suara langkah kaki itu berasal dari budenya. Mengendap-endap Adit mengikuti dan mengintip dari pintu yang sedikit terbuka. Dilihatnya Bude Ica sedang berjalan menuju ke arah desa. Bude mau kemana? Ucap Adit penasaran. Pagi telah datang, sinar mentari sudah menampakkan dirinya, menembus kabut yang semalaman menyelimuti desa Renggono. Adit terbangun dengan badan pegal semua. Dia baru bisa tidur saat adzan subuh berkumandang. Mengucek mata dan menggeliat, melihat ke arah jam dinding. Ternyata jam sudah menunjukkan pukul 7 pagi. Baru bangun, Dit. Sarapan dulu, ucap Bude saat melihat Adit keluar kamar. Teringat kejadian semalam, Adit memperhatikan Budenya. Tidak ada sesuatu yang aneh dari penampilan Bude Ica. Perilakunya pun masih sama. Lantas apa yang sedang dilakukan oleh wanita ini? Batin Adit. Iya, Bude. Nenek kemana? Tanya Adit, mencari keberadaan neneknya. Ibu sama Mbok Sarmin sudah dari tadi keluar rumah. Mau jalan pagi katanya, ucap Bude sambil meneruskan kegiatannya menyapu.
Adit berjalan menuju ke arah dapur, seperti sebuah rutinitas. Pakde Marwanto tengah duduk di atas hamben, lengkap dengan secangkir kopi, singkong rebus, dan sebatang rokok yang menyala di atas asbak. "Edit, sini," pinta Pakde menggeser tubuhnya dan menuangkan secangkir kopi. Adit menengok ke arah pintu dapur yang menghubungkan dengan ruang tengah. Merasa tidak ada orang lain selain mereka, Adit buru-buru menceritakan apa yang dia mimpikan semalam. Namun tidak dengan kejadian saat melihat budenya pergi keluar rumah pada pukul 2 dini hari. Pakde Marwanto dengan seksama mendengarkan cerita Adit. Sesekali dia mengerutkan dahinya. Pakde Marwanto menghela nafas panjang. Jelas sekali ada rasa khawatir dan penasaran yang muncul di wajahnya yang sudah berkeriput di beberapa bagian. "Setelah ini kamu mandi dan ikut Pakde ke ladang ya. Di sana kita bisa bicara lebih bebas. Pakde takut kalau ada yang mendengar kamu di teror Ningrum. Terlebih jika Mbok Sarmin sampai tahu, pasti kepikiran. Kasihan, dia sudah tua," lanjutnya. Adit yang paham akan maksud dari perkataan Pakdenya hanya mengangguk. Dia semakin yakin ada sesuatu yang sedang tidak beres dengan dirinya dan kematian Ningrum. Aneh sekali, 2 hari berturut-turut dia mendapatkan teror dari setan Ningrum. Mereka berdua kini tengah berjalan menyusuri jalanan kampung. Suasana yang masih tergolong pagi sebenarnya memanjakan paru-paru Adit. Sempat beberapa kali mereka berpapasan dengan warga desa. Sepintas Adit memperhatikan ekspresi yang muncul. Namun hampir semua sama dan tidak ada yang membicarakan perihal kematian Ningrum yang ganjil. Sesampainya di ladang, Pakde Marwanto langsung berjalan ke arah tengah. Sedangkan Adit memilih untuk duduk di saung. Beberapa kali dia melihat padenya menunjuk-nunjuk dan berbicara dengan warga yang sedang bekerja di ladang milik neneknya. Udara yang segar membuat Adit terbuai. Sesekali dia memejamkan matanya, memikirkan masalah pribadinya yang berujung pada sosok Dinda. "Dit?" Hampir saja Adit terjatuh. Suara sapaan Arif membuat dirinya terlonjak sampai kopi yang ada di sampingnya tumpah. "Haha, kenapa kamu? Habis diliatin setan lagi?" ucap Arif tertawa. "Kamu, Rif, ngapain kamu di sini?" kata Adit sambil menggosok-gosokkan tangan di atas jantungnya. "Jalan-jalan pagi, Dit. Habis ngantar Pak Prianto ke kantor kepala desa." "Jadi gimana semalam? Didatangi wanita itu lagi?" kata Arif. "Heran aku, Rif. Semalam Ningrum datang lagi, cuma lewat mimpi. Tapi sebelumnya aku mendengar suara-suara. Ada orang berjalan dan bau amis yang begitu menyengat," jelas Adit. Arif diam memperhatikan Adit sejenak. Sekilas Adit melihat sorot matanya tampak kosong dan menerawang. "Iya, sepertinya benar dugaanku," ucap Arif memalingkan kepalanya dari Adit dan melihat jauh ke depan. "Dugaan apa?" tanya Adit penasaran. "Semalam aku mencoba meminta petunjuk, dan benar saja, memang ada orang yang sengaja mengirimmu demit," kata Arif. Bulu kuduk Adit meremang. Ada kejengkelan yang muncul di dalam hatinya. Tapi dia juga tidak bisa langsung menerima pernyataan dari Arif tanpa adanya bukti. Adit terdiam, tidak tahu harus mengatakan apa. Ingin rasanya dia berucap, "Apa ada bukti?" Tapi dia urungkan. Takut menyinggung perasaan Arif, toh mereka tidak sedekat itu. "Mau bukti?" tebak Arif saat melihat ekspresi Adit yang tidak begitu percaya. "Bagaimana kamu tahu semua ini?" ujar Adit tidak menjawab pertanyaan Arif. "Iya, kadang kita dibekali sesuatu yang enak dan tidak enak di dunia ini, Dit. Seperti bisa berinteraksi dengan mereka," ucapnya terkekeh. "Maksudmu kemampuan untuk melihat mereka?" tanya Adit. Arif hanya mengangguk-anggukan kepalanya. "Kalau begitu, bisakah aku minta tolong? Bicaralah kepada setan Ningrum. Suruh dia untuk tidak menggangguku," kata Adit dengan polosnya.
Mendengar ucapan Adit, bukannya Arif menanggapi dengan serius, justru malah dia tertawa. Sudah kubilang, ada orang yang sedang mengincarmu. Orang yang sudah meninggal, sudah terputus hubungannya dengan dunia, Adit. Sosok Ningrum yang kamu lihat semalam itu sebenarnya adalah jin yang memang diminta untuk menyerupai Ningrum. Dan jangan tanya alasannya apa, aku pun belum tahu, jelasnya. Mendengar itu, Adit berpaling. Ada rasa kecewa dan juga ketakutan yang datang bersamaan. Oh, Pak Prianto yang memintaku datang ke desa ini setelah melihat jasad Ningrum. Sebenarnya aku tidak berniat untuk datang ke sini. Memang tujuanku ke kota sebelah. Pak Prianto juga pernah mengalami seperti dirimu saat ini. Mungkin ada sedikit rasa trauma di dalam dirinya, atau karena takut jika berdampak kepada anak istrinya. Dulu saat pemilihan kepala desa hampir tiap hari, Pak Prianto mendapat kiriman sepertimu. Ya, aku hanya mencoba membantunya saja, jelas Arif dengan senyum simpulnya. Kini Adit mengerti, memang desa ini masih kental dengan hal-hal yang berbau mistis, terlebih dengan kejadian Ningrum yang mati secara tidak wajar. Dan Pak Prianto sudah menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Makanya dia memberitahu Pak Demarwanto dan Pak Amar serta Arif. Kau lihat, Dit, kata Arif, menunjuk ke arah warga desa yang tengah berkebun. Iya. Kenapa mereka terlihat begitu tenang? Sedangkan dirimu, yang bukan warga desa ini, malah justru mendapatkan teror dari Ningrum, tanya Arif dengan senyum yang menurut Adit penuh dengan misteri. Sama seperti yang diucapkan oleh Pak Amar, dan aku setuju. Begitu aneh. Seolah memang orang yang sedang mengincarmu menginginkan kambing hitam atas semua kejahatannya, lanjut Arif. Adit hanya diam tidak menanggapi. Menyadari Adit tidak merespon kata-katanya, Arif kembali berbicara. Logikanya saja, Dit. Kalau benar Ningrum menjadi tumbal untuk praktek ilmu hitam, pasti mereka sudah merencanakannya jauh-jauh hari. Tapi ada yang janggal dari semua ini, ujar Adit mencoba untuk mengikut sertakan Adit ke dalam dunia perkiraannya. Semua terlihat janggal, Rif. Dengan kematian seperti itu, orang-orang juga sudah pasti menebak kalau ada sesuatu yang tidak beres, timbal Adit. Anehnya dari apa yang diceritakan oleh Pak Prianto, sosok Ningrum ini merupakan gadis desa yang bersahaja. Dan di desa ini juga punya larangan turun-temurun untuk tidak melakukan hubungan di luar pernikahan, kata Arif. Adit diam berpikir, kalau memang Ningrum orang yang bersahaja dan tidak pernah neko-neko, lantas kenapa dia malah melanggar aturan agama, melanggar aturan desa yang sudah dia tinggali dari kecil? Otak Adit berpikir keras untuk mencari jawaban, tapi tetap ada sesuatu yang hilang, yang dia tidak pahami. Bisakah kau mencari informasi tentang keseharian Ningrum? Kudengar simbolnya tinggal di rumahmu saat ini, kata Arif tiba-tiba. Semua berhubungan, Dit. Hanya saja aku ingin memastikan sesuatu. Mungkin dengan itu kita bisa tahu siapa dalang dari semua ini. Dan aku peringatkan untuk tidak begitu percaya dengan siapapun. Kabari kalau kau sudah mendapatkan jawaban, jawab Arif sambil menghidupkan rokok miliknya. Tepat saat Adit selesai bicara, Pak Demarwanto berjalan mendekat. Senyum mereka di bibirnya saat melihat Arif. Siang itu mereka habiskan duduk di saung, ditemani secangkir kopi dan beberapa gorengan, membicarakan sesuatu yang tidak berhubungan dengan kematian Ningrum dan teror yang Adit alami. Malam kembali menyapa. Sekarang mereka sedang duduk di ruang tamu di rumah Mbok Sarmin. Lantunan ayat-ayat suci Al-Quran terdengar saling bersahutan. Adit yang memang tidak begitu fasih membaca Al-Quran, hanya dia mendengarkan dan mengamini setiap doa yang diucapkan oleh penghulu yang ada di kampung tersebut. Pengajian sudah selesai pukul 9 malam. Sebenarnya Adit sudah ingin sekali pulang ke rumah, tapi Nek Harjo memintanya untuk menunggu sebentar. Tidak bisa menolak, akhirnya Adi duduk menunggu di ruang depan bersama beberapa warga.
Semenjak pengajian tadi, sebenarnya Adit merasa ada yang aneh dengan tubuhnya. Entah kenapa dia merasakan ruangan tempatnya duduk begitu panas. Bahkan keringat sebesar jagung terus muncul di dahinya. Kok panas banget? Batin Adit mencoba untuk mengipas-ngipaskan kemejanya. Tidak betah, dia bangkit dan berjalan menuju keluar rumah. Kabut sudah mulai turun, meski tidak tebal. Seharusnya Adit saat ini merasakan kedinginan, bukan malah kepanasan. Adit mencoba untuk berjalan lebih jauh keluar. Suasana jalanan begitu sepi, tidak ada seorang pun yang ia temui. Hanya terdengar suara serangga yang saling bersautan. Pulang. Terdengar jelas telinga Adit, suara bisikan wanita. Spontan Adit langsung mengedarkan pandangannya. Jantungnya seperti lepas dari tempatnya. Dalam keremangan, jelas sekali dia melihat ada sosok yang tidak jauh dari tempatnya berdiri. Sosok yang sama dengan apa yang dilihatnya beberapa hari lalu. Lama Adit memandangi wanita itu, pasti dia juga tidak bergeming. Tiba-tiba saja angin datang dengan menderu, pohon-pohon bergoyang dengan cepat. Sepersekian detik Adit mengedipkan matanya. Saat matanya sudah kembali terbuka, sosok wanita itu sudah menghilang. Sontak perasaan yang tidak bisa dijelaskan masuk ke dalam sanubari Adit. Bulu kuduknya meremang. Buru-buru dia langsung berbalik menuju ke arah rumah. Namun baru saja dia melangkah, dilihatnya sosok yang tidak asing tengah berdiri di samping rumah Mbok Sarmin. "Dit, kenapa kamu? Mukamu pucat banget," ujar nenek saat memperhatikan Adit dengan seksama. Sesekali Adit masih melirik ke arah samping rumah. Sosok Ningrum masih saja berdiri, mematung di sana. "Dit," tepuk nenek. Melihat gelagat aneh Adit, Nek Harjo juga mengikuti arah pandangan Adit. "Sudah, kita pulang sekarang," ucapnya tegas. Sesampainya di rumah, Nek Harjo langsung bertanya kepada Adit. "Jujur sama nenek, kamu kenapa?" Ingin rasanya Adit menceritakan apa yang sedang dia alami, tapi pesan Pakde terngiang-ngiang jelas di telinganya. "Adit kayaknya masuk angin, Nek. Badannya gak karuan rasanya," gela Adit. Awalnya nenek diam memperhatikan Adit. Lantas dia berdiri dan berjalan ke arah dapur. "Nenek tahu ada yang sedang terjadi. Adit gak mau cerita sama nenek," ucap neneknya sambil menyodorkan secangkir teh panas. Merasa terintimidasi dengan tatapan wanita tua yang ada di hadapannya, akhirnya Adit menceritakan apa yang sudah terjadi beberapa hari ini. Nenek yang mendengar cerita Adit sesekali menghela nafas. Tidak ada satu bantahan pun yang muncul dari mulutnya. "Kenapa tidak cerita ke nenek?" tanya Nek Harjo dengan nada suara cemas. "Adit tidak mau nenek kepikiran," ucap Adit dengan pandangan menunduk. Pintu depan terbuka tiba-tiba, seketika mereka berdua berhenti berbicara. Pakde, Bude, dan Mbok Sarmin masuk ke dalam rumah. Sontak nenek langsung bangkit dan menyambut mereka. Sedangkan Adit masih duduk di ruang tengah, pikirannya kalut memikirkan semua kejadian yang menimpanya. Ditambah ada rasa tidak enak jika nanti neneknya marah kepada Pakde Marwanto. Pagi-pagi sekali, Adit merasa ada yang menggoyang-goyangkan badannya. Karena kaget, spontan ia berteriak. Berpikir saat ini dirinya tengah mendapatkan gangguan gaib. "Dit, bangun, kok malah teriak-teriak?" ucap Nek Harjo, heran dengan reaksi Adit. Tersadar, ternyata orang yang ada di sampingnya adalah Nek Harjo. Ternyata ia sedang mencoba membangunkan Adit. "Kenapa, Nek? Masih pagi nih," ujar Adit. Dilihatnya jam juga baru menunjukkan pukul 5 pagi. "Sudah, ayo siap-siap, ikut nenek jalan pagi," tegas nenek yang langsung bangkit berdiri. Baru beberapa langkah Nek Harjo berjalan, ia berhenti dan menoleh kembali ke arah cucunya. "Kalau kedinginan, tidur itu jangan cuma pakai celana dalam, apalagi tangannya dimasukin ke dalam celana," ujar neneknya sambil tertawa. Adit yang belum menyadari keadaannya hanya melongo. Baru ketika dia melihat ke bawah, benar saja,
Posisi tangannya saat ini masih berada di dalam celana. Astaga, ucap Adit merutuki kebodohannya. 15 menit kemudian Adit sudah berada di sisi Nek Harjo dan Mbok Sarmin. Ketiganya berjalan menyusuri jalanan desa yang masih agak sepi. Udara pagi di desa Renggono begitu dingin, sampai Adit yang sudah memakai jaket pun terlihat beberapa kali bersin karena kedinginan. Kenapa kamu, Dit? Anak muda kok lembek gitu, ejek Nek Harjo. Mendengar ucapan neneknya, Adit hanya memanyunkan bibir dan melakukan stretching agar tubuhnya terasa lebih hangat. Sudah, di sini saja, Sar, ucap nenek sambil mengedarkan pandangan. Adi terdiam, berpikir, pasti ada sesuatu. Apakah benar Ningrum menghantui Nak Adit? Kata Mbok Sarmin dengan mata memerah. Adit melihat neneknya. Dia belum berani menjawab pertanyaan Mbok Sarmin, takut melukai perasaan wanita tua itu. Sudah, ceritakan saja apa yang kamu lihat, kata Nek Harjo, mendapatkan persetujuan. Adit kembali memandang Mbok Sarmin. Beberapa kali dia mengembuskan nafas, memilah kata-kata yang tepat. Maaf sebelumnya, Mbok. Mungkin ini terlihat mengada-ngada dan bisa membuat hati Mbok Sarmin terluka. Tapi memang Adit mengalami itu semua setelah kematian Ningrum. Pagi itu Adit menceritakan apa yang dia lihat, bagaimana sosok Ningrum hadir dan muncul setiap malam setelah kematiannya. Kenapa kamu jadi seperti ini, Dok? Ujar Mbok Sarmin pelan saat Adit sudah selesai berbicara. Mbok, kalau boleh tahu, apakah ada sesuatu yang janggal saat sebelum Arum meninggal? Tanya Adit. Tidak ada sama sekali. Setahu si Mbok, Ningrum juga sedang tidak terlibat masalah. Mbok tahu persis seperti apa anak itu. Malam sebelum kematiannya juga, dia tidak memperlihatkan sesuatu yang aneh-aneh, ujar Mbok Sarmin. Adit termenung. Akankah dia bertanya lebih lanjut? Meskipun ini merupakan momen yang tepat untuk mengulik keseharian Ningrum, tapi terbesit rasa tidak tega ketika menatap wajah tua di depannya itu. Mbok, sekali lagi Adit minta maaf. Apakah si Mbok sudah diberitahu soal penyebab kematian Ningrum? Ucap Adit, dia sesekali melirik ke arah Nek Harjo, takut apa yang dia tanyakan membuat Mbok Sarmin tersinggung. Mbok Sarmin terdiam cukup lama. Polisi dan Pak Kade sudah memberitahu Simbo, tapi Simbo tidak percaya kalau Ningrum sedang hamil. Dia bukan wanita seperti itu. Terlebih tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan kalau dia sedang hamil, ujar Simbo. Benar apa yang disampaikan Pak Kades, bahwa tidak ada seorang pun yang mengetahui apakah Ningrum sedang dekat dengan seorang laki-laki. Kemudian Adit menceritakan apa yang dia dengar saat berada di rumah Pak Kades. Semua percakapan yang Adit ingat, ia ceritakan kepada Nek Harjo dan Mbok Sarmin. Serius kamu, Dit? Kamu gak salah dengar kan? Ucap Nek Harjo. Sepintas Adit melihat kedua wanita itu saling pandang. Kamu tahu apa artinya tumbal tali perawan? Tanya Nek Harjo. Ya, kata mereka itu merupakan sebuah praktik ilmu hitam untuk mendapatkan kekuatan atau kekayaan secara instan, jawab Adit mengingat apa yang disampaikan oleh Arif. Dulu pernah ada kejadian serupa di desa ini. Ingat waktu kamu bertanya kenapa warga desa sering menaruh sesajen di depan rumah mereka? Tanya Nek Harjo, sedangkan Adit hanya mengiyakan dan terus memperhatikan neneknya. Nenek ingat, waktu itu kami berdua masih muda. Suatu hari ditemukan jasad seorang wanita di dalam kamar rumahnya. Kondisinya hampir mirip dengan Ningrum. Darah keluar dari sela-sela kakinya, dan ada janin yang tergeletak di antara kedua kaki wanita itu. Warga desa heboh dengan penemuan mayat itu,
sama dengan Ningrum. Wanita itu juga belum memiliki suami. Pihak keluarga menyangkal kalau anak mereka sudah melakukan perbuatan zina dengan berhubungan suami istri di luar pernikahan. Akan tetapi, warga tidak percaya sama sekali. Tutur Nek Harjo. Sejenak Nek Harjo berhenti. Dia menghela nafas dalam-dalam. Adit menengok ke arah Mbok Sarmin. Dia kini terlihat sangat tersiksa. Ingin Adit menghentikan cerita neneknya, tapi rasa penasaran kian muncul di dalam diri Adit. "Terus, Nek?" tanya Adit mendesak, karena neneknya justru berhenti bercerita dan terus menatap ke arah gunung. Setelah itu, warga desa mulai mendapatkan teror. Semakin tidak percayalah mereka, karena selain kematian yang sangat tidak wajar, hanya laki-laki dan perempuan hamil saja yang mendapatkan teror. Ucap Nek Harjo. Adi termenung, berpikir polanya benar-benar mirip. Hanya saja yang membuat berbeda, hanya dirinya yang mendapatkan teror itu. Dan tiba-tiba saja teror itu menghilang. Tanya Adit penasaran. Dia berharap neneknya mengatakan iya, akan tetapi justru sebaliknya. Jawaban yang Adit dapatkan malah justru menambah kerisauannya. Tidak, nenek masih ingat betul. Semua warga desa ketakutan saat malam menjelang. Sampai saat ini pun, kamu tahu sendiri, ketika malam datang suasana desa terlihat begitu sepi. Bayangan kejadian itu masih membekas secara turun-temurun di antara kami semua. Hingga pada suatu ketika, ada seorang pendatang. Entah bagaimana ceritanya, dia melihat ada seorang wanita yang sedang memakan ari-ari bayi. Mendengar hal itu, warga desa marah dan mencari sosok yang diciri-cirikan oleh laki-laki itu. Lanjut Nek Harjo. Adi termenung mendengar cerita neneknya. Dia merasa mual dan jijik. Terus wanita itu diusir keluar desa? Tanya Adit. Tidak, wanita itu langsung dihakimi warga dan dibakar bersama dengan rumahnya. Ucap Nek Harjo berkidik. Tapi belum tentu wanita itu dalang dari kejadian ini kan? Belum sempat Adit mendengar jawaban neneknya, tiba-tiba saja Mbok Sarmin berucap. Sebentar, Mbok ingat. Beberapa hari sebelum kematian Ningrum, dia mengatakan kalau dirinya sering melihat wanita asing yang memperhatikan rumah kami. Tapi tiap kali Mbok melihat keluar rumah, tidak ada seorang pun di sana. Ujar Mbok Sarmin yang diikuti dengan tangisan sendu. Perlu beberapa waktu bagi Nek Harjo untuk menenangkan Mbok Sarmin. Jadi wanita itu meninggal? Tanya Adit. Iya, wanita itu meninggal. Jasadnya hancur bersamaan dengan rumahnya. Tapi masalah tidak berhenti sampai di situ. Setelah kematian itu, justru warga desa makin mendapatkan teror. Bukan hanya pemuda dan wanita hamil saja, malah hampir semua orang, terutama orang-orang yang menghakimi wanita itu. Bahkan laki-laki yang menyebarkan berita itu menjadi gila dan berakhir dengan gantung diri. Jawab Nek Harjo dengan sesekali memejamkan matanya, seolah dia sedang kembali ke masa itu. Adit mulai dihinggapi rasa ngeri. Ternyata memilih liburan ke rumah neneknya merupakan pilihan yang benar-benar salah. Seharian Adit berpikir tentang apa yang diceritakan oleh neneknya. Berbatang-batang rokok sudah Adit hisap. Dia semakin yakin kalau memang ada orang yang sedang melakukan ritual tumbal tali perawan. Apakah orang itu sudah sadar akan resiko yang terjadi kalau keluarga desa mengetahui jika dirinya sedang melakukan sebuah ritual penumbalan, sehingga dia berniat mencari kambing hitam? Batin Adit. Lama Adit memikirkan itu semua. Dari tadi dia mencoba menggabungkan semua informasi, namun tetap selalu ada garis benang yang hilang. Kalau memang dia sedang mencari kambing hitam, seharusnya warga desa juga sudah menuduh Adit sebagai orang yang telah membunuh Ningrum. Tapi nyatanya, suasana desa Renggono
juga nampak tenang. Batin Adit. Pusing dengan dugaannya sendiri, Adit bangkit dan memilih keluar kamar. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Ucap Adit lirih. Dia merasa bahwa hidupnya sekarang penuh dengan teka-teki yang berkaitan dengan orang lain. Sejenak Adit ingin membicarakan dengan pakdenya, namun dia ingat akan perkataan Arif untuk tidak mempercayai siapapun. Dengan berbagai pertimbangan, akhirnya Adit memutuskan untuk memberitahu informasi yang telah dia dapatkan kepada Arif. Berbekal bahwa mereka berdua sama-sama orang asing yang terseret di permasalahan desa milik orang lain. Kepercayaan kepada Arif tumbuh dengan sendirinya. Baru Adit akan beranjak seolah otaknya memberikan peringatan. Tidak mungkin aku langsung ke tempat Pak Kades dan bertemu dengan Arif. Terlalu mencurigakan dan pasti akan banyak pertanyaan. Pikir Adit tersenyum tolol. Adit merutuki kebodohannya. Kenapa kemarin dirinya tidak meminta nomor handphone milik Arif? Beranjak Adit mencari keberadaan pakdenya. Sempat ia berpikir, mungkin bisa bertemu Arif di ladang seperti kemarin pagi. Bude, Pakde Marwanto ke ladang hari ini? Tanya Adit. Iya Adit, mungkin sebentar lagi pulang. Kenapa? Ujar Bude Ica. Enggak apa-apa Bude, Adit bosan. Ucap Adit. Ya kalau bosan pergi keluar Dit, jalan-jalan. Siapa tahu udara segar bisa melupakan masalah kamu itu. Wanita kayak mantanmu itu gak perlu diingat-ingat lagi. Ujar Bude yang tiba-tiba saja terlihat ketus. Adit justru merasa aneh. Sudah beberapa hari dia di rumah ini. Tidak pernah sekalipun Budenya menanyakan soal tujuannya pergi ke rumah neneknya. Iya Bude, habis ini Adit ke ladang ya. Ucap Adit. Sembari menjauh, dia sedang tidak ingin memikirkan Dinda. Kalau memang takdir untuk bertemu kembali, suatu hari pasti itu semua akan terjadi. Berjalan menuju ke arah ladang, Adit hanya berpapasan dengan beberapa orang. Memang saat masih di area permukiman, suasana terbilang masih ramai. Tapi sewaktu masuk ke area ladang, kondisi jalan begitu sepi. Bahkan pencari rumput dan kayu bakar pun tidak ia temui. Dit, Adit. Suara Pakde yang kencang terdengar di telinga Adit. Mencari pemilik suara, ternyata Pakdenya sedang berdiri di bawah pohon bersama Pak Amar. Keduanya terlihat sedang membicarakan sesuatu. Gimana kabar kamu, Dit? Masih dihantui sosok Ningrum? Tanya Pak Amar. Setelah Adit sampai di tempat mereka. Hanya sebatas mimpi, Pak. Ucap Adit. Merasa tidak ada yang perlu dibicarakan lebih lanjut. Adit pamit untuk berjalan di sekitar ladang. Ya udah, jangan jauh-jauh, jangan masuk ke hutan. Pinta Pakde Marwanto. Adit mengangguk berjalan menjauh dari mereka. Sudah beberapa waktu Adit berjalan mengitari ladang, tapi sepertinya dia belum beruntung. Sosok Arif tak terlihat sama sekali. Ada niatan untuk datang ke rumah Pak Kades, akan tetapi ia urungkan. Siapa tahu besok pagi Arif kesini, batinnya. Malamnya Adit dan keluarga Nek Harjo kembali pergi ke rumah Mbok Sarmin untuk mengadakan pengajian. Sebenarnya Adit malas untuk ikut. Akan tetapi ketika mengingat teror dari setan Ningrum, dia berubah pikiran dan memutuskan untuk lebih baik pergi bersama keluarganya. Menurutnya saat ini jauh lebih baik untuk berada di antara keramaian. Lantunan suara doa terdengar saut-sautan di telinga Adit, namun perasaannya sedari tadi tak kunjung membaik. Adit merasa semenjak meninggalkan rumah ada orang yang sedang mengawasinya. Selain itu, pikiran tentang tumbal tali perawan terus saja menancap di kepalanya. Ingin sekali dia segera menyudahi semua ini dan pulang ke kota untuk bertemu kedua orang tuanya. Brak! Terdengar jelas sekali sebuah suara hantaman benda keras tepat di atas rumah Mbok Sarmin. Seketika semua orang yang ada di sana terdiam. Brak! Kembali lagi suara itu terdengar jelas. Beberapa warga bergegas keluar untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Takut kalau-kalau ada pohon tumbang yang menimpa atap rumah Mbok Sarmin. Adit yang sudah dilanda perasaan khawatir juga ikut keluar memastikan
Dilihatnya tidak ada sesuatu yang aneh, semua tampak baik-baik saja. Hingga terdengar kegaduhan di arah rumah. Bapak-bapak yang ada di luar juga langsung menoleh ke arah sumber suara. Mereka melihat beberapa ibu-ibu keluar dengan wajah panik dan menunjuk-nunjuk ke dalam rumah. Mbak Ija, kenapa mbak? Tolong! Ada seseorang yang berteriak. Bapak-bapak yang ada di luar langsung berlari masuk untuk melihat apa yang sebenarnya sedang terjadi. Begitu mereka tiba di dapur, semua tercengang kaget dengan apa yang terlihat. Keadaan dapur benar-benar kacau balau. Makanan dan minuman serta perabot beramburan di atas lantai tanah. Nampak Bude Ija tengah berdiri di ambang pintu dapur, tempat di mana jasad Ningrum ditemukan tergantung di kasau dapur rumahnya. Kondisi Bude Ija sangat menyeramkan. Matanya melotot, serta tangannya yang seperti sedang menimang sesuatu. Ija, kamu kenapa, Jah? Astagfirullah, sadar, Jah. Ucap Pak Ade yang tengah mendekati istrinya. Tiba-tiba saja Bude Ija merosot ke lantai dan menangis pilu. Beberapa detik kemudian dia melotot lagi dan langsung memukuli perutnya. Melihat perilaku istrinya yang aneh, Pak Ade menghambur ke depan dan mencoba memegangi kedua tangan wanita itu agar tidak melukai dirinya sendiri. Entah mendapat kekuatan dari mana, Bude yang bertubuh kecil langsung menepis pegangan Pak D dan membuat laki-laki itu tersungkur di lantai. Pak, tolong! Ucap Pak D meminta pertolongan orang-orang yang ada di sana. Segera bapak-bapak langsung mencoba memegangi Bude Ija. Sedangkan Adit hanya diam mematung. Pandangannya jatuh tepat di belakang Budenya. Sosok Ningrum tengah berdiri dengan kain jarik yang melilit lehernya. Senyumnya begitu mengerikan, jauh lebih dari yang bisa dibayangkan. Perlu beberapa orang untuk memegangi Bude Ija. Sekarang dia bukan hanya memukuli perut, tapi juga mencoba untuk menjambak rambut panjangnya. Suasana di dapur Mbok Sarmin begitu mencekam. Suara lantunan doa yang bercampur dengan geraman dan tangisan membuat bulu kuduk siapa saja yang melihat pasti akan meremang hebat. Tolong Ningrum, ucap Bude Ija serak. Mas Adit, tolong Ningrum mas. Tersentak Adit kaget dengan apa yang diucapkan budenya. Bahkan warga yang ada di sana juga melihat Adit dengan tatapan bingung. Tolong panggilkan Pak Kades. Pak Ade Marwanto panik. Buru-buru salah seorang dari mereka langsung berlari meninggalkan rumah Mbok Sarmin untuk memberitahu Pak Kades. Cukup lama bagi mereka memegangi Bude yang semakin liar. Sadar Ija, astagfirullah, ucap Ade terus-menerus di telinga istrinya. Seperti sudah seabad lamanya, Adit berdiri mematung. Tidak ada yang bisa dia lakukan hingga Adit mendengar ada percakapan di depan. Pak Kades dan Arif sudah datang. Melihat keadaan Bude Ija, sontak Arif mendekat dan menempelkan tangannya di kening wanita itu. Badan Bude semakin liar, memberontak. Yang awalnya dia hanya dipegangi 4 orang, kini bertambah menjadi 6 orang, termasuk Arif. Butuh beberapa waktu bagi Arif untuk mengeluarkan sosok yang merasuki Bude. Beberapa menit berlalu, lambat laun, perlahan tubuh Bude melemah dan diam seketika. Mereka saat ini sudah duduk di ruang keluarga milik Nek Harjo. Selepas kejadian tadi, Bude Ija langsung tersadar dan segera dibawa pulang ke rumah. Sekarang semua warga pasti akan heboh dengan kejadian malam ini. Maafkan saya, Mbok Sarmin. Tapi apakah memang Mbok Sarmin tidak mengetahui apapun sebelum Ningrum meninggal dunia? Tanya Pak Kades. Awalnya Adit mengira bahwa Mbok Sarmin akan menceritakan soal wanita yang sering mengintai rumahnya. Tapi justru Adit melihat wanita tua itu menggeleng. Saya tidak percaya, Pak, kalau Ningrum sudah berbuat nista. Saya kenal baik anak saya. Ucapnya diiringi dengan tangisan halus. Kembali malam itu, mereka semua membicarakan soal kematian Ningrum. Adit sendiri lebih banyak diam dan memperhatikan. Pikiran dan perasaannya benar-benar kacau balau. Sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan cerita kelanjutannya di part berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.